kasih sebelumnya telah menyediakan waktunya untuk kami wawancara hari ini. Kita langsung aja, Bu. Latar belakang penyebab Ibu mendirikan usaha dagang warna gading ini apa sih, Bu? Jadi kan ini kan namanya usahanya di kan turun-temurun. Jadi kita waktu masih di apa? Waktu di sini kita jualan ke apa? Ke pasar. Jadi waktu mau apa? Mau bikin kedai ini kan kita beli tanah. Antaran pasar jauh kita bikin aja usaha sendiri di sini. Ibu, sejarah pertama kali dagang panagaling gini ini terbentuk tahun berapa, Ibu? 2005 lah. Oh, anggota-anggotanya siapa aja, Ibu? Banyak. Gaji karyawannya, Ibu? Per minggu, malam Rabu lah gajian orang itu kan. Selain tukang, ada emang ada karyawan yang kerjaan yang lain, Ibu? Ada bagian apa-apa aja, Ibu? Bagian pemasaran. Bagian pemasaran. Pemasaran, bahan baku. Ibu, kan di sini itu Ibu mengolah besi. Nah, besi mentahnya itu Ibu dapat dari mana? Itu datang dari apa? Dari tukang-tukang apa namanya? Barang-barang rongsokan. Nah, kan langsung bawa ke sini. Oh. Nah, arangnya ada tukang arang spesial. Jadi langsung yang orang tukang barangnya yang datang sini. Iya, enggak, Ibu pergi keluar kota untuk belinya gitu, iya. Oh. Produk-produk Ibu. Produk-produk yang Ibu hasilkan itu apa aja, Ibu? Banyak, mulai dari parang, pisau, dodos, semua alat-alat kebun, pertanian. Semua alat-alat kebun dan pertanian. Produk yang empat itu apa, Ibu? Parang lah sama dodos. Distribusi barang-barang yang udah Ibu hasilkan di sini, itu Ibu jual kemana aja? Sosa, Pekanbaru, Natal. Kan itu apa lah permintaan. Teman-teman, usaha dagang yang Parnagalingging ini adalah usaha kecil di Desa Sepangejulu yang menjual barang-barang yang terbuat dari besi. Mereka mengelolanya mulai dari bahan mentah sampai dengan barang-barang alat tani dan juga alat perkebunan yang siap dipakai. Distribusi pemasarannya yaitu barang-barang yang mereka kelola akan mereka jual ke luar-luar daerah dan terutama yang dekat-dekat dulu. Dan mereka juga melayani ke penjualan keluar daerah dan juga keluar kota. Penghasilan dari usaha dagang Parnagalingging ini bisa mengangkat dan juga membantu kesejahteraan sekaligus untuk sebagai mata pencaharian bagi karyawannya.